empat mobil ya, tidak ada kurang satu pun atau apapun di tempat ini di kecamatan Sukibatu. Tentunya saya merasa bergembira ketemu saudara-saudara saya yang pertama ini pengalaman saya menjadi PNS tugas setelah pendidikan ada di Kabupaten Barau. Saya pasal Bapak Yusuf di sana sudah diri masuk dari satu keluar. Kebetulan saya juga waktu di PHI berpusat di bagian set ada yang sama-sama saya mau mungkin ya. Terima kasih banyak Pak. Itu juga setelah dari bagian set saya mendapatkan maupun tetap mendapatkan jabatan juga di kasih pemerintahan di Kecamatan Sukibatu sama Pilkada. Karena kita pada kampung halaman maka saya pulang ke Palangkaraya. Kemudian juga kami juga sangat berterima kasih atas kunjungan balik yang pertama dia. Sebenarnya kami tidak menyangka juga Ibu Pak Ketua Bu Nenek menyampaikan akan ada kunjungan dari Kabupaten Palangkaraya khususnya Kecamatan Sukibatu ke tempat kita. Kita sampai kegila kegiatan ini apapun yang menjadi potensi wilayah kita sama-sama majukan daerah kita tentunya dengan semangat pertamat yang baru ini kita akan menjadi terus tali silaturahmi kita yang memiliki level sejajar di tingkat kecamatan jadi kita untuk melihat kaji banding yang ada di tempat masing-masing. Nah, tentunya juga pada saat ini tidak banyak yang perlu kita bahas karena memang waktu kita pendek di Jumat kecuali nanti setelah kegiatan setelah Jumat kita bisa berkumpul kembali nanti kami serahkan ke Pak Camat terkait dengan kunjungan kali ini. Pada saat ini juga mungkin secara geografis maupun potensi kita dengan aplikasi kepemimpinan kita tentunya Kecamatan Sukibatu tidak kalau bisa dibagi sangat jauh Pak dengan Pak Isu sebenarnya dari potensi. Nah, namun kami memang Kecamatan Isu Kota Palangkaraya memang sebenarnya tidak memiliki target terkait dengan tingkat aspirasi karena kewenangan kota timbang kewenangan dari wali kota kecamatan itu memang untuk target penerima tidak ada. Jadi memang enak kalau kita. Jadi kita kerja melalui masyarakat sesuai dengan bidang kemasyarakatan, pembangunan dan juga partisipasi masyarakat. Kita akan hanya turun ke lapangan memberikan pelayanan dengan murah dan gratis bukan pelayanan yang tidak ada pelayanan yang tidak yang berbayar. Sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota terkait dengan peningkatan potensi wilayah masing-masing. Kita memang saat ini meningkatkan sektor UMKM di masa ketiga ini. Masa terakhir malah kita tahun ini masa keempat beliau untuk menjelang purna nanti di 2023. Nah, jadi saat ini adalah peningkatan sektor UMKM di mana kami semua sektor semua ini khususnya di kecamatan diberikan tugas untuk mempercepat ekonomi yang ada di wilayah masing-masing. Tentunya pasca pandemi COVID tentunya sangat memberikan suatu tantangan bagi kita bangkit dan kita pulih dari wabah COVID. Kita bersyukur juga kasus kondisi walaupun di tengah wabah yang masih bukan pandemi lagi tapi endemi, kita masih ada juga kasus kita namun bisa dikatakan relatif lebih menurun, tidak ada lagi. Itu terkait untuk kita yang ada. Kemudian saat ini kita masih di batu kegiatan kita menjadi wajah dan menjadi desa dimana kalau kita bandingkan dengan Kasisum mungkin banyak desa lah ya. Desa kalau di sana memang desa karena kami kota Palangkaraya kota itu tidak ada desanya jadi kelurahan. Tapi kalau kita bandingkan kelurahan dengan desa kayaknya pada desa di Kasisum, apalagi gunung Gunung Mahmur
Kalau saya ingat dulu Pak Menteri gunung tujuh gitu ya, karena waktu itu memang kondisi wilayah tidak semaju sekarang. Itu yang menjadi perbandingan kita, di mana memang secara struktur pemerintahan kita kaji kurang karena bapak-bapak itu saja. Berarti ditanya M dengan kita. Jadi kalau tadi cuma 179 juta dana kurang itu sampai mencapai 1 koma. Ini membuat kegiatan memang dari pemerintah masyarakatnya sangat kurang. Nah, jadi kita hanya mengandalkan dari sektor perorangan maupun swasta untuk pengembangan. Kebetulan Pak Camat, Kecamatan Bukit Batu ini merupakan satu-satunya kecamatan yang memiliki bukit. Berarti kami tidak punya pantai, Pak. Terjadi kosong. Nah, kalau sungai Rungan di Solo, itu timbul kosongnya. Nah, itulah kami biasanya tempat rekreasi masyarakat di Kecamatan Bukit Batu ini. Pantainya ada. Saat ini kita memang sedang mengembangkan sektor pariwisata. Kita membuat destinasi wisata yang ada di Kecamatan Bukit Batu ini dengan mendorong dari swasta maupun perorangan untuk menggali potensi yang ada di sini. Lengkap kan di sini, Pak. Dari wisata bukit sampai wisata sungai Eka. Silahkan nanti Bapak Ibu kalau mau berkenan ini daerah kita, mau ke bukit boleh, mau ke susu sungai juga boleh. Tapi sungai aja Pak, bukan laut boleh. Kalau kita dulu waktu datang ke sana, dihadapkan pemandangan laut yang luas. Ya. Jadi memang beda geografis, beda potensi, dan kita sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu adalah kepentingan masyarakat dan pelayanan masyarakat. Saya saat ini menyambut baik dengan kehadiran kita semua di sini. Saatnya nanti kita memiliki manfaat yang berguna terhadap kita melakukan kesempatan ini. Mungkin banyak belajar dari Pak dengan kecamatan Tanjung yang memang membayangnya memiliki potensi alam yang luar biasa. Jadi orang tahunya kalau Tanjung kan punya orang tahu semua. Kalau Bukit Batu, itu mereka. Bukit Batu ini kalau kita lihat bukan kecamatan, tapi Bukit Batu kalau orang menyangka itu Pak tempat pertapaan Cikiwut, Pak Alam Cinta. Takut-takut juga Pak Ibu, kan dengar ya. Pertapaan Cikiwut namanya Bukit Batu. Sebenarnya kalau kita menggali sejarah informasi dari pelaku sejarah, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Pak Edi, saya banyak baca dengan Pak Edi, aku kasih besok di sini, bahwa sebenarnya Bukit Batu ini kan terkenal dengan kalimat kata Tangkiling, Bu. Nah, secara administratif memang Tangkiling ini merupakan suatu kelurahan, salah satu kelurahan dari tujuh kelurahan yang ada. Nah, jadi Tangkiling, orang tuanya Tangkiling, air bersih yang diambil dari Tangkiling, padahal namanya di Kelurahan Bantulung atau Kumpulan Tahi, tapi menyebutnya Tangkiling. Bukit Batu itu bingung, di mana Bukit Batu? Nah, tapi setelah kita gali informasi, sekarang kita mulai tulis melalui website, sosmed, kita memberikan informasi bahwa Bukit Batu adalah salah satu nama gunung, nama bukit yang ada di Kecamatan Bukit Batu, yaitu nampaknya di depan kita ini yang orang menyebutnya Bukit Tangkiling, tapi sebenarnya itu adalah Bukit Batu, ada 7 bukit lainnya. Sedangkan Tangkiling itu sebenarnya nama kalau Tangkiling itu nama legenda, nah sebenarnya itu karena ada legenda kita, legenda cerita nenek moyang kita bahwa Tangkiling itu ada sesuatu satu sejarah cerita yang ada di Kecamatan Bukit Batu. Jadi itu mau kita tekan sampaikan para camat dan sampai terima kasih atas pertemuan ini. Mudah-mudahan semua dapat manfaat dari kita semua. Kita bisa memajukan Bukit Batu. Ini loh potensi dari Kecamatan Bukit Batu. Demikian yang saya sampaikan. Salam sejahtera, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Bapak-bapak sekalian yang sama-sama menghormati Bapak Camat Bukit Batu beserta jajaran, yang sama-sama menghormati Bapak Sekam, kawan-kawan ASI dan karyawan-karyawati PT Induk Sampai Kecamatan Tanjung yang dapat berada dari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas
hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Seiring pula selawat kepada Imam Salawat Salam kepada keluarga dan ibu beliau dari Gus Kanjeng. Bapak Ibu saya hormati, kami berkesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan hangat Bapak Ibu sekalian dengan kedatangan kami, kunjungan kami dalam notabene-nya adalah kunjungan balasan ini, kunjungan balasan atas pian-pian kemarin beberapa waktu lalu ke Kecamatan Kadisono. Mohon izin sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama Ulun Ikram Merkotar dan saat ini menjabat sebagai Camat Kadisono. Waktu dia berkunjung ke Kadisono, Ulun masih menjabat sebagai sekretaris Camat Kadisono. Dan mohon izin memperkenalkan kawan-kawan Ulun kalian Pak Camat, karena pepatah mengatakan tak kenal maka sayang. Kalau sudah kenal, silakan jalankan sendiri. Yang kami baca Mas Putih Batu itu Pak Edi Spektrum. Kemudian yang sebagai humas kami Pak Satriadi, beliau sebagai humas, namun definisinya sebagai pelaksana di subak perencanaan keuangan. Kemudian di sebelahnya Pak Agus sebagai kasubag perencanaan keuangan. Kemudian di sebelah beliau ada salah satu tokoh di Kecamatan Kadisono, Pak Haji Iskandar, sebagai pelaksana di seksi pemerintahan. Kemudian yang di hadapan kita Pak PPC, Pak Muslim, ada asing lagi mungkin menuju Pak Camat karena pernah rekan kerja sebagai kasih PMD. Kemudian satu-satunya Kepala Seksi yang paling cantik, Ibu Ida sebagai kasih pelayanan. Kemudian sebelah beliau ada Pak Yusriani sebagai Kepala Seksi Pemerintahan. Salah satu tokoh juga di sebelahnya yang Pak Haji Iran sebagai pelaksana di Seksi PMD. Di sebelah beliau ada Pak Rispun sebagai pelaksana di Subak Umum dan Kepegawaian. Kemudian di belakang beliau ada Pak Pendi sebagai PTT di kantor Kecamatan Kadisono. Kemudian yang di ujung juga ada petugas dari Capil, karena kami Capil bergabung di Kecamatan Pak operatornya. Kemudian yang di belakang ada Ibu Sorjiana sebagai salah satu pelaksana di seksi pelayanan. Dan di belakang beliau ada Ibu Afif PPT di kantor Kecamatan Kadisono. Kemudian ada Ibu Sri Setitik sebagai PPT di kantor Kecamatan Kadisono. Kemudian Ibu Fias yang multitalenta sebagai PPT di Kecamatan Kadisono. Karena dia ini nyanyi bagus, MC bagus, nari bagus. Kemudian di sebelah beliau ada Mas Pani sebagai PPT di kantor Kecamatan Kadisono. Ini belum semua dapat hadir karena sebagian juga ada berhalangan. Kebetulan seksi kami ada yang kepala seksinya ada yang belum bisa berhadir, Pak Kepala Seksi Kemasyarakatan, yang kebetulan beliau juga menjabat sebagai PLT kasih terakhir kami. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan di kecamatan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada dasarnya kami membandingkan dan mengucap dibanding-bandingkan, tapi untuk menyerap dan menggali informasi sebanyak-banyaknya di Bukit Batu ini, apa yang bisa kami implementasikan di Kecamatan Kadisono, walaupun secara geografis ya hampir-hampir mirip, bedanya kami ada pantai Pencetnya itu, kalau meskipun sama-sama ada dua view lihat sepanjang jalan tadi cukup banyak. Agrowisata yang mungkin di kami belum ada, dan mungkin mohon izin nanti kami mengunjungi tempat-tempat wisata dan juga UMKM-nya dari informasi langsung di lapangan seperti apa. Yang jelas hal-hal bermanfaat yang kami dapatkan di sini yang mungkin bisa kami interpretasikan di sana. Kemudian terkait kegiatan ini juga, sekali lagi Pak, kami ingin menyampaikan
inisiatif Pak Muslim jadi kita kunjungan balasan ke Bukit Batu ini. Oh siap, dulu kita sendiri Bukit Batu dan kami mengangkat sampai akhirnya di sini. Kami berangkat tadi malam jam 2 jam 2-an supaya sampai sini bisa pagi siang sehingga bisa berkeliling kiranya memanfaatkan waktu yang ada untuk berkeliling menanti keindahan yang ada di Bukit Batu ini. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini menjalin silaturahmi kita tetap terjaga. Kalau di kota itu juga ada sister city ya, kalau di kecamatan sister district modern tak boleh. Mudah-mudahan kedepannya ada yang bisa kita jalin itu kerjasamanya, baik itu produk UMKM maupun hal-hal lainnya. Di tempat kami belum ada, di tempat yang sudah ada ataupun sebaliknya. Sehingga hubungan baik, komunikasi baik kita selalu tetap terjaga. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami lakukan selama masa kunjungan ini. Terima kasih sekali lagi sudah disambut dengan baik, disambut dengan hangat, dan sekali lagi terima kasih. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lah belum ini. Oh belum ya. Di rumahnya di sini aja. Ya. Kiri kanan. Oh, pajama sendiri secap sendiri. Iya. Kasih bak ada.